Luna Maya tanggapi ramalan kandasnya hubungan asmara dengan Maxim Butir oleh Danny Darko. Hubungan asmara sesama artis Luna Maya dengan Maxim Butir telah menjadi perbincangan hangat. Hubungan Luna Maya dan Maxim Butir rupanya telah disetujui oleh masing-masing keluarga. Luna mengatakan jika merasa senang karena hubungannya dengan Maxim mendapat banyak dukungan dan juga doa. "Terima kasih kalau banyak yang dukung, doa baik bisa menjadi energi yang baik juga," ujar Luna Maya. Namun hubungan Luna Maya dengan Maxim Butir semakin diperbincangkan warganet. Terlebih saat Danny Darko meramal kelanjutan hubungan Luna dengan Maxim. Dilansir dari YouTube Danny Darko, hubungan asmara Luna Maya dan Maxim Butir diramalkan akan kandas. Ramalan itu dikatakan oleh Danny Darko yang mengatakan, jika Luna Maya dan Maxim tidak memiliki perasaan yang sama satu dengan lainnya. "Enggak biasanya Luna ini kalau punya hubungan open public. Terus dilihat dari kartu benar apa enggak, dan di kartu itu salah satunya ini ternyata tidak memiliki perasaan yang sama dengan yang satunya," ujar Danny. "Mereka berdua ini sebenarnya enggak memiliki tujuan yang sama, dilihat dari Luna, dilihat dari Maxim terlalu banyak kecurigaan bahwa ini bukan sungguhan," tambah Danny Darko.